Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bro Yogi. Sebelum menonton video ini, yang belum subscribe monggo di subscribe dengan cara klik tombol subscribe, kemudian tekan loncengnya dan juga share videonya. Oke, masih bersama dengan Honda Vario New Advance Match Blue ya. Kali ini Bro Yogi akan melanjutkan konten motovlog kuliner masih di kawasan Sidoarjo, kota. Oke, Bro Yogi akan mencari jajanan kuliner yang ada di pinggir jalan ini. Tepat hari Minggu ya, tepatnya hari Minggu, Ryoki akan mencari minuman aja ya, karena masih belum ada untuk video mengenai jajanan minuman. Oke, Jacky Brot, stay tune di channel Bro Yogi ya. Berada di kawasan kuliner Taman Pinang guys ya, jadi jualannya mulai pagi sampai sampai habis. Jadi yang mau pesen ya ada ini, ada WA nya juga, tersedia di GrabFood dan juga Shopee, GrabFood, GoFood ya. Di sini udah kasih apa kendali Celi. Dan Celi ya. Dan ini ada Mutiara. Dengan pakai S ya. Main juga S pisang hijau guys. Pasti ada S-nya ya, Bu. Oke. Jualannya mulai jam berapa, Bu? Jam 6 pagi sampai habis ya. Atau ada jamnya sendiri, Bu? Sampai saat habis. Oh, gitu. Sirup ya ini. Ya, dikasih tambahkan susu, tambah manis ya. Oke, jadi ini Yogi akan mencicipi ya, mencicipi es pisang hijau. Coba di sini aja, Pak. Oke, oke guys, ini satu porsi es pisang hijau. Ini pisangnya sudah di bawah guys ya. Oke, so Yogi akan mencicipi rasa dari es pisang hijau di kawasan Taman Pinang. Ini satu porsi berapa, Bu, harganya, Bu? 10 ya, murah. Oh, yang ori 10. Ini murah banget guys, harga segini ini dapat harga murah, harga 10.000 guys, untuk satu porsi es pisang hijau yang ada di kawasan Taman Pinang. Ini lokasinya cuman di sini apa pindah-pindah, Bu? Di sini aja ya. Oh. Buruan yang haus-haus, yang pengen kesini ya, nikmati es pisang hijau yang ada di Taman Pinang. Oke, kita cicipi dulu guys. Ini dibawa pulang aja. Iya, yang ini. Yang itu juga? Iya. Taruh mana, Bu? Ini ya?